Teman-teman cat lover, kita ada di RKP Yayasan Rumah Puting Parung ya. Lagi hidup pikuk semua dapat donasi, luar biasa banget. Dapat snack creamy dari Budita Ayanu, terima kasih banyak ya. Abang juga dapat. Nah, kita lagi bantuin Mbak Ade Ratika bongkar-bongkar, soalnya kalau dua sedus gini gak bakal kuat, jadi ambil isinya aja gitu loh. Oh iya, kenapa sih? Itu ibu-ibunya. Hai Bu. Hello Bu. Bu, siapa namanya? Mbak Ade. Mbak Ade. Mbak Ade. Iya, halo. Suaraku habis. Suaraku habis. Kamu mau pakai kacamata ya, Kak? Iya. Oke. Yang kedua ini. Abang Vijen. Ibu Lutfi, gimana kabarnya Bu? Ngomong Bu dong Bu. Apa ya, aduh, mudah-mudahan apa yang saya bagikan bermanfaat buat semua kucing-kucingnya. Jadinya kalau sih lagi ada rezeki, lebih banyak untuk kucing-kucing, saya berbagi juga buat kucing-kucing di jalan. Siapapun yang membutuhkan, ya insya Allah bisa saya salurkan. Mudah-mudahan bermanfaat lah buat semuanya. Doain kita juga sih, kita jadinya lancar terus, jadi bisa kembali terus ya. Amin. Aku juga dapat loh, dapat banyak banget. Makasih Bu Dita. Jadi Bu Dita orang berbagi banget. Jadi walaupun dapat banyak semua, dapat dikit semua dapat dikit gitu. Bagi roto, bagi to, hebat banget. Gak bakal mampet nanti kita sini pokoknya sini. Amin. Oh iya iya. Oh iya. Dapat ini buat kucing yang di Tambun Bekasi, Bu. Bekasi. Alhamdulillah nih bantu kebaikan Bu Dita. Padahal Bu Dita tuh di sini juga kucingnya lebih banyak ya. Amin. Tapi iya. Bu Dita masih peduli dengan kucing-kucing yang di luar. Iya. Ya, ini saya terima kasih banget, saya udah dibantu. Ini saya bawa kucing yang dibuang di tengah sawah. Masya Allah, Bu. Makasih. Nih, Pak Haji. Pak Haji. Pak Haji. Iya, siap. Dong, Pak Haji. Ya. Mbak. Siap. Siap. Makasih. Nih. Ini kerja pabrik lagi bongkaran. Ngomong dong, Om. Ngomong. Semoga berkah. Ya, semoga berkah. Semoga apa ya? Kucing-kucingnya pada kebahagiaan, makan enak. Amin. Makasih, Pak. Nih, Bu. Bu. Oh, diam aja, Bu. Semoga RKP selalu berkah. Amin. Terima kasih ini, Bu. Semoga Bunda dan keluarga sehat terus. Amin. Doanya terima kasih. Bunda yang pakai jilbab, doanya buat Lutfi sama Bapak. RKP semakin jaya. Amin. Menolong kucing-kucing. Terima kasih doanya ya, Bu. Iya. Iya, sama-sama. Iya, ini. Semoga Mbak sehat juga dan Om Lutfi dan keluarga dan tim RKP. Amin. Semangat. Terima kasih. Ini ya, ini doanya buat itu Ibunda Lutfi sama Bu Dita. Semoga dapat rezeki berkat. Dapat kucing. Terima kasih doanya. Permisi. Oh ya udah, berarti Bunda apa doanya Bu? Itu Bu Dita apa? Udah tadi. Udah. Iya. Babe. Pokoknya Bu Dita sama Bapak Lutfi the best. Iya. Terima kasih. Mudah-mudahan sehat terus. Pokoknya penting sehat terus, sehat. Orang baik harus pasti sehat. Amin. Ya Allah, makasih doanya. Sama Minul. Doanya Bapak Lutfi Parung. Doanya apa? Doanya buat Bu Dita dan Ayah Lutfi, semoga sukses selalu dan semangat terus. Sehat. Iya, makasih. Abangku. Wes. Iya, masih bantuin Mbak Ade Ratika loh, mau bukain biar muat gitu. Ya, semua dapat bagi roto, bagi to. Bagi roto luar biasa kan ya. Mantap. Makin sukses, makin lancar rezekinya. Amin. Tuh. Kalau ke RKP pasti deh dikasih bakso seini apa segerobak sama ayah sama Bu Dita tuh, jadi ngantri semuanya tuh. Itu enaknya dari RKP,
di RKP itu kekeluargaan, banyaklah sehat. Mbak Ade Artika. Malu aku di ghosting. Jadi di sini tuh seneng ya, walaupun jarak gua tuh dari Tanjung Priok ke sini tuh 2 jam naik tol, tapi gua seneng, excited kalau ke sini. Enak sekali. Kita ngebaso nih, enak. So, kalau di Budita enak ya. Iya. Banyak makanan. Banyak cat food. Cool. Dibawain bakso segerobak tuh sama Budita, hebat luar biasa. Kamu makannya apa? Bakso. Oh, kirain bangke. Iya, bangke.